Mike Tyson latih petarung UFC Ngano. Simak kelincahannya. Mike Tyson baru-baru ini bertemu dengan petarung kelas berat UFC Francis Ngannou untuk memberinya teknik pukulan dan mencoba membantunya dalam footwork. Video pelatihan singkat itu diunggah di akun YouTube Ngannou pada tanggal 12 Mei tahun 2020. Pada Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2020, Ngannou bertanding di UFC 249 dan menang atas Jairzinho Rozenstruik dalam pertandingan kelas berat. Tyson memuji penampilan Ngannou dan menyebutnya sebagai juara masa depan. Tyson menunjukkan pada Ngannou cara masuk ke dalam pertahanan lawan dengan menggunakan jab dan kemudian menyerang lawan dengan pukulan ke tubuh dan kepala. Langkah kaki yang Tyson tunjukkan kepada Ngannou sungguh luar biasa. Ia mengungkapkan bagaimana Ngannou dapat menggeser posisi untuk mendaratkan tembakan ke samping. Adalah penting bahwa Ngannou belajar sebanyak mungkin dari petinju hebat seperti Mike Tyson, karena ia tidak memiliki latar belakang bergulat seperti banyak dilakukan oleh para pesaingnya di UFC. Ngannou bisa tampil bagus saat bertarung dalam posisi berdiri, namun ia seringkali tak berdaya jika diajak gulat. Tyson membantunya melancarkan serangan, sehingga ia bisa menang sebelum lawan memaksanya gulat. Ngannou berkunjung ke Tyson Ranch untuk rekaman sebagai tamu dalam bincang-bincang bersama Tyson di podcast Hotboxing yang akan disiarkan Kamis ini.